alu-alu Bandung itu. Pegang cakapku Waldia, bulan ini akan turun income dia hingga 50%. Karena gak ada lagi orang yang ngirim bintang. Ada-ada tapi 10-10 gak kayak dulu rame. Yang kedua, pegang cakapku. Bulan depan akan anjlok nanti bintang dia hingga 10% bulan depan. Pegang cakapku. Ini berarti Juni. Juni, Juli. Kupastikan di bulan Agustus akan ngonten itu. Di Facebooknya sebelah. Yang restu titik-titik itu. Karena dia gak dapat lagi saliran gak seperti biasanya. Ya. Kenapa? Karena dia gak sanggup menutupi kebusukan dirinya. Yang lain masih sanggup. Karena yang lain itu, yang followers tinggi, yang ngemis bintang itu, kan mereka rada-rada sultan. Ala-ala sultan. Jadi sanggup menutupi. Casing mereka mampu menutupi. Kalau kapan gak mampu menutupi. Iya kan? Udah terbongkar drama-dramanya. Siapa lagi kira-kira bahan gosip kita ya, Bang? Aku lagi menunggu berita dari CCTV ku, enak. Kau karena baru itu ya, join di labku ya. Tadi udah ku bahas. Kau kaitkan dengan di endorse, dengan numpang di endorse, dengan beli mobil. Kepala-kepala di sana ternyata teman baiknya CCTV ku. Karena CCTV ku lagi ada rapat di gedung DPR RI, dia lagi di Jakarta, belum bisa balik ke gedung DPR Rohul, jadi dia belum bisa kasih info. Semua itu dikenalnya, semua. Tunggu. Akan ada gosip lebih hot. Kita persulapak dia enak. Ainul, bulan ini nanti kita lihat. Akan turun 50%. Queen, apa art? Oh, kulit hitam. Ya Allah, kasihan ya. Jadi gak ada bintang lah dia ya. Alah, tahe. Iya lah, Waldi. Kalau dia gak live, gak makan dia. Kau pun kasihan juga lihat dia. Dia kan harus buat drama nangis. Melibatkan saudara kandung dan orang tua kandung. Iya, Waldi. Gak dia, gak saudara kandungnya. Syukur Indahan, ikut-ikutan live. Ngemis bintang. Aku lagi nunggu gosip. Masih kabar burung ku terima enak. Tunggu ada real ya. Tunggu yang pasti. Real kabarnya. Dia gak ngonten. Karena halaman itu kan dismonet, Bunda Ondeng. Kecuali akun utamanya gak dismonet. Lu bilang, dia akan balik ngonten nanti di akun utama. Di akun restu di titik itu. Pegang cakapku. Ku pastikan kalau gak bulan 8, paling lama bulan 9, dia akan balik ngonten. Pegang cakapku. Udah kau nengok enak videoku yang di Anak Sumut? Udah. Itu tadi mau ku kirim samamu. Kau mau gak ngupload ini? Aku pikir-pikir ya. Ah, reelsku kan jalan iklannya. Kenapa gak aku upload di Anak Sumut? Ya, aku upload lah. Jadi gak aku jadi ku kirim sama kau. Padahal udah capek aku ngeditnya. Tadi mau ku kirim kian masih Teresia. Tapi tau loh kok si Teresia kan ada ototonya kan? Nauzubillah muncalik ototo si Teresia itu. Sama kayak Putri Tunggal. Bodohnya. Kuadrat. Apa replika? Cepat. Apa replika? Apa gosip baru cepat? Aku paling suka gosip baru. Apalagi akun-akun gede. Replika kau WhatsApp aku. Apet. Apa gosip baru? Aku lagi menunggu berita dari CCTV ku. Kalau udah 60 hari, kata si Anissa, jam tayang nggak terpuni, apa ulang lagi kak? Mang tahe nggak ngerti arti kata 60 hari terakhir ya, mang tahe. Nggak ngerti kau, apa pengertian 60 hari, 60 ribu menit, 60 hari terakhir. Kalau kau bilang nggak ngerti, bilang, jangan kau sok pintar ya, bilang dulu. Ida, kau aktifkan kakak atau kau mengaktifkannya kan? Jangan bilang kau nggak tahu mengaktifkannya. Kau klik menu iklan Reelsmu, lalu klik gerigi sebelah kanan ujung pojok atas, lalu buka iklannya. Bismat, jangan bodoh. Kau tak kadik semua Facebook itu gak akan error kok. Kalau Reelsku di Anak Medan, enggak, belum ada undangan. Kau bayang kelak 6 tahun gak ada undangan. Yang ada undangan pernikahan tiap malam minggu, ah bikin pusing. Enggak ngonten dia kak, dismonet akunnya. Halaman yang dismonet dia, kalau akun utama enggak. Enggak Bunda Ondeng, gini Bunda Ondeng ceritanya. Makanya aku dapat jawabannya kan. Saat dia ala-ala konferensi pers dulu, yang sebelum live dia mengundang kawan-kawannya yang katanya orang-orang IT. Padahal teman-temannya yang di grup-grup pulsa itu semua, yang dengan ketolelannya dia membuktikan bahwasanya yang dulu dia pernah berkuar-kuar diundang podcast, yang dinyatakan dia bahwasanya konten kreator terbaik di Rokan Hulu, terbongkarlah bahwasanya
yang kemarin konferensi pers itu juga dengan pemilik channelnya, dengan followersnya, dengan subscribernya yang nggak seberapa itu. Ternyata nggaknya jadi diposting di YouTube, itu teman-temannya grup-grup pulsa. Mereka kan jual pulsa, lalu mereka ada grup-grup akun fake, banyak akun fake nya banyak. Lalu saat dia konferensi pers saat live itu, yang ditunjukkannya saat dia menonaktifkan iklan instream dan iklan list, dinonaktifkan lalu diaktifkan gini. Nah, tertengahku foto profil sebelah kanan ujung paling atas itu foto profil Restu titik-titik, bukan foto profil halamannya yang makapan, bukan. Dia nggak ngonten di Restu titik-titik karena dia udah betah ngemis bintang, paham nggak sih? Jadi nggak pede ngonten. Nah, kupastikan bulan 8 atau bulan 9 dia akan balik ngonten. Kau tengoklah, pegang cakap anak Medan. Iya, masuk berita hoak kan? Berita hoak. Masuk berita tapi followersnya 154 orang, bukan ribu. Dan itu akun-akunnya, akun dia juga yang memberitakan itu masuk berita katanya. Iya kan gendis? Iya, betul. Dia sepi bintang. Mak kapan sepi bintang? Nggak ada lagi orang kirim bintang. Dia akan balik nanti ngonten di akun utamanya Restu titik-titik-titik itu. Kau tengoklah, pegang cakap limbong anak Medan. Dia akan balik ngonten bulan 8 atau bulan 9. Berkibarlah benderaku. Mau pegang cakap anak Medan ini. Anak Medan cakap nggak pernah halu. Ku pastikan dia akan balik ngonten bulan 8, bulan 9. Iya Kin J, udah sepi dia Kin J. Tengoklah. Dia dulu betah kan live 2-3 jam kan, sekarang sejam berhenti karena udah sepi dia. Udah lesu dia, gak ada lagi ngirim bintang. Iya betul, Waldi. Bintang itu anggap bonus. Jangan berpatokan, jangan berfokus sama bonus. Bintang itu anggap bonus. Iya pas. Gak secanggih itu, Pei. Dia kan ngomongnya kebanyakan halu, Pei. Konferensi pers bilangnya orang-orang IT, orang-orang jual pulsa. Ini orang-orang IT. Aku masih ingat loh video itu. Ini temanku orang-orang IT. Sejak kapan orang-orang IT di publik? Itu kan orang-orang IT kan kerjanya diam-diam. Harusnya dia ngomong, ini loh teman-temanku yang jual pulsa, yang juga punya grup-grup akun fake. Yang ini loh teman-temanku juga yang sering laporkan anak Medan. Tapi gak diterima. Abang gak bahas suaminya. Masa? Nah, itu bukan beli. Itu numpang endorse. Meng-hashtag namanya. Ada temennya. Beli itu. Logikanya aja lah. Yang dipamerkan warna apa. Yang ditampilkan di sana warna apa. Iya, Waldi. Bedeku kandung orang IT loh. Wisuda tahun ini. Aku kasihan loh nengok si Putri Tunggal. Karena dia gak punya jak. Takut-takut bang. Dia gak ada jaknya. Padahal dia ada di jalan yang benar. Masa kau takut? Tadi maunya Putri Tunggal ngomong. Itu bukan orang-orang IT. Itu grup-grup jual pulsa. Sama grup-grup pemilik akun fake. Iya kan? Jangan takut Putri. Masa kau ragukan jak anak Medan? Seharusnya dia itu Bunda Undeng, dia harusnya nantang. Viral sekalian. Lalu dibantunya lah dengan hashtag anak Medan. Oh, bantulah dari belakang kan gitu kan. Ini enggak ada ototonya. Semua dia dukannya sama aku. Tiba-tiba dia itu dikirim nyawa sampai belasan screenshotan. Iya kan? Iya kan Siti? Siti siapa? Iya, enak. Putri Tunggal yang diserbu, awak yang turun tangan. Turun tangan awak, turun tangan si Ena, turun tangan si Lendisnya yang 12.000 followersnya, baru dia damai. Oh, lega aku bang. Bang, aku lega lo bang. Tadi aku udah jadi ke bang, jantungku bang. Oh, udah serbu. Dia salah masuk gitu loh. Tapi untuk otaknya bismat, langsung di screenshot karena semua. Udahlah kau hasti tirulah kau, tentang banyak sawit kau sama kebun naga kau. Pelit kau ya, kau tau orang pelit.
masuk neraka, kurang sempit, dihimpit kau. Ya kan putri? Si Hesti itu pelit kan? Percuma kau sultan di ujung batu. Sawit kau banyak, luas. Kau bantulah dulu, sekian kapan. Kau kasih kayak dia 10 sak semen, 1000 batu. Pinomat dia bisa bikin pondasi udah selesai itu. Tak kasihan kau nengok kehidupan dia. Kalau komen kita dibilangnya iri. Apa mau diri kan rumahnya Moro Boy itu? Si Waldi. Enggak ada dari situ. Sempit. Orangnya pelit. Orang pelit kuburannya sempit. Masuk neraka kau. Udah sempit kuburannya dihimpit lagi dia. Gepeng lah kau di dalam. Ah, tak heh.